リワン、エンジョイウォッチングザビデオ。Oke, halo semuanya. Kali ini Bang Bir akan main di akun kecil Bang Bir di region 538. Sudah mulai terbuka ya untuk village level 2 dan ini kita persiapan untuk ngambil ya. Bang Bir coba rally karena rally paling besar di aliansi emas ya itu cuma Bang Bir doang. Jadi yang rally Bang Bir. Ini isinya cuma 850 T2 ya. Yang sulit sebetulnya bukan itu. Karena di village level 2 itu akan ada zombinya ya. Dan kita sudah berhasil untuk mendapatkan satu village level 2 di sini ya. Cuma sayangnya Bang Bir lupa buat record karena lagi di luar ya. Nah, ini yang ini coba Bang Bir buat record nih. Buat player baru yang penasaran gimana sih untuk village level 2. Nah, ini caranya gini. Jadi ada 4 spot yang harus kita lindungi. 700 rally, ya usahakan jangan ada T1 ya, T2, T3 it's okay. Buat kalian semuanya ya yang mau join aliansi emas di region 538 silakan buat join ya. Kalau buat aliansi di luar region 538 yang mau join ke aliansi Bang Bir yang di 538 harus menunggu setelah usia regionnya 30 hari ya. Buat yang di 538 yang regionnya sama itu bisa join kapanpun ya. Ini teman-teman Indo sudah pada dan ada bulinya juga ya. Udah pada nunggu di spotnya masing-masing. Coba buat menghalau nanti zombie-zombie yang disamen sama bosnya. Bang Bir bisa pakai Riven ya kan. Ada di top commander. Bedanya yang dulu sama sekarang tuh itu. Dulu tuh cuma bisa pakai paling bagus Catherine sama Cynthia. Sekarang bisa pakai apa aja? Bisa pakai Adut, bisa pakai Riven, bisa pakai Robert. Lebih bagus hero-nya gitu dibandingkan dulu. Cuma akunnya Bang Bir tetap akun F2P ya. Jadi cuma top up untuk dapetin Catherine doang 16.000 di awal. Setelah itu gak top up lagi. Oke, 13 detik lagi udah mau jalan. Ya semoga lancar ya. Ini kita gak ada kontestan, gak ada rebutannya. Cinta damai. Ini kita arahkan ke sini dan ini. Zombie-zombinya kita arahkan ke shelter di dekat situ. Supaya mereka nanti zombinya bukan bunuh kita tapi nyerang shelter yang di sekitar situ. Karena kalau misalnya kita mau nyerang semua zombinya dengan pasukannya kita sekarang, pasukan T2, T3, jumlahnya juga sedikit, itu kita nggak akan mampu. Jadi tujuannya kita adalah untuk menggiring doang, kita menarik zombinya mengikuti kita untuk menyerang shelter di sekitar situ. Oke, ini udah mau task done ya. Aku pakai kombonya Riven sama Peter. Kenapa? Karena aku punyanya cuma itu. Aku nggak punya yang lain. Jadi kita nggak usah muluk-muluk pakai kombo ini. Nggak usah. Kalau di awal game, yang kita punya aja apa, mana yang paling bagus ya itu yang kita pakai. Keunggulannya apa bang? Kalau Peter punya penambah kapasitas untuk rally. Nah ini ya, zombinya pada muncul semuanya nih. Nah ini di handle sama anak-anak nih. Nah, kita coba buat narik zombinya. Ada dua gelombang ya. Gelombang pertama tuh cuma sedikit zombinya. Ya cuma tiga doang. Ini ada tiga biji, tiga kepala. Nanti gelombang yang kedua itu lebih banyak lagi zombinya. Nah, usahakan kalian bisa survive pasukan kalian sampai gelombang kedua nanti ada. Ini kita arahkan ke... Dia nggak mau jalan ini karena ada temannya kita ya yang nggak paham konsepnya. Jadi ya udah kita coba buat hit ya. Jadi harus butuh kerjasama ya. Ada yang paham, ada yang nggak. Kalau yang nggak paham ya udah ini. Ini gelombang kedua ya. Gelombang kedua udah mulai muncul lagi tuh di tengah-tengah udah jalan. Nah itu sulit tuh. Kalau temennya nggak corporation, nggak apa ya, nggak bisa kerjasama sulit. Dan ada damage-nya AOE itu ceplas. Kita sekitarnya village level 2 itu bisa kena damage-nya. Tuh ada yang mati ya temennya kita. Dia nggak tahu konsep cara mainnya, nggak tahu tipsnya. Nah, ini karena sulit buat narik ya, kita coba hajar dulu deh. Nah ini gelombang ketiga muncul lagi yang tambah banyak tuh. Nah ini udah nggak mungkin nih, kita tarik keluar aja nih. Kita tarik keluar zombie-nya, nanti mereka akan ngikut kita otomatis. Tapi berdoa aja pasukanku nggak mati sebelum zombie-nya keluar. Kita tarik keluar.
Mereka akan ngikut jalan nanti. Nah itu tuh, pada keluar semua ya kan. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh nanti tidak memukul railingnya kita. Jadi kita tarik keluar supaya mereka nggak mukul railingnya kita. Ini khusus pemain pemula ya yang belum tahu caranya. Karena banyak banget nih di region 538 yang nggak bisa menangin village level 2 ya, kecuali udah punya tempat ya gampang lah. Ini khusus yang benar-benar F2P kayak Bang Bir ini. Satu aliansi nggak ada yang punya tempat, semuanya full T3, T2, T1. Nah ini pinter semuanya. Nah ini ditarik semua ini nih, dapat banyak banget nih. Mancingnya bagus. Jadi harus mancing dibawa ke deket-deket apa shelter lawan itu. Nah ini Bang Bir berhasil buat mancing. Nah zombie-nya mukul shelter ini. Kalinya kita bisa aman, nggak ada yang nyerang zombinya gitu. Itu ya tipsnya ya. Ini bagus banget nih. Nah, ini kan lebih aman ya. Kita bisa fokus buat mukul si village-nya. Zombinya nggak apa ya, nggak ngerusuh gitu. Nah, ini pinter nih. Mantap mantap. Ini rewardnya ya, dapat 1.500 gems, lumayan banget. Nah ini kita berhasil nih. Selanjutnya kita bakar tower di sekitar sini. Karena tadi mereka rusuh cuy, mereka rusuh buat nyerang-nyerang kita. Supaya nggak rusuh ya kita bakar aja gitu. Karena ini towernya jauh ya, maksudnya village-nya jauh. Jadi nggak mungkin kita buat menjaga terus menerus. Apalagi nunggu sampai si apa namanya, si village-nya dapat seal ya, sampai lama itu. Zombinya banyak banget ya. Nah itu kalau kalian mau bunuh zombinya kewalahan tuh, apalagi pasukan kalian cuma T3. Jadi tipsnya adalah kita menarik zombinya untuk keluar. Oke, sekali lagi ya buat semuanya player Indo yang T6, T5 nanti deh. Semoga aliansi emas ini bisa survive ya, bisa bertahan sampai umur regennya 30 hari ya. Bisa survive ya, ayo nanti pas udah usianya 31 hari kita bareng-bareng berjuang di region 538 ya. Meskipun kita nggak bisa mengikuti event selama 30 hari ya, ada batasannya, tapi ya kita bisa have fun di region baru ya, karena kita udah cukup capek mungkin ya melawan T6 dan melawan elite Wales di top bracket ya. Udah kita sebulan kita nggak ada event, santai-santai di region muda gitu. Buat yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada yang paksa gitu. Yang mau nanti usia region 31 hari join langsung chat Bang Bir. Nanti rencananya kalau nggak ada halangan, akunnya Bang Bir yang ada di region 4 akan juga Bang Bir bawa ke region 538. Ya zombie-zombinya. Ini bertepatan sama event Genesis War ya. Dan Genesis War-nya masih di hari-hari pokoknya masih di ring 5 ya, ring 5, ring 4 itu masih ketemu lawannya yang lemah-lemah. Jadi Bang Bir enggak main sama sekali deh. Karena mau mukul siapapun bingung. Jadi udah fokus di akun kecil aja gitu buat effort. Nah ini ya, lumayan rewardnya. Apalagi buat player F2P membantu banget. I can't bend my way. Masih 5-1 punya Bang Bir. Terus adanya. Tapi bisa membantu aliansi emas ya, yang awalnya ranking 5 terpuruk, sekarang mulai menaik. Udah mulai naik lagi ya. Playernya juga udah mulai baru-baru, semuanya udah aktif-aktif gitu. Belum dibakar kan. Ya udah di defend aja dulu deh supaya lebih aman. Ada yang maintenance sini, masih diisi nih. Kalau diisi mending di rally aja deh. Iya ya, buat kalian player baru ya, usahakan jangan boros pasukan di awal. Gak perlu kalian tuh harus barbar kill, gak perlu. Dulu poin kill itu ada poinnya, ada poin rewardnya gitu ya. Sekarang gak ada, totally gak ada poin yang kita bisa dapetin dari ngekill lawan tuh, gak ada. Jadi rugi banget kalau kalian ngekill lawan ya, kecuali ada war ya. Tapi kalau nggak ada war nih, nggak usah ngekill lawan. Ya kita akan lanjut ke village selanjutnya ya di video
di skip videonya. Nah ini ya, village selanjutnya, ini village-nya jauh banget ya. Jauh banget dari tempat yang kita, jadi Bang Dir pakai fortress, pakai fortress ya. Kita bangun fortress di tempat lain supaya dapat reward-nya doang. Kita coba nyari reward-nya doang. Nah ini beda nih, nggak kayak tadi yang jumlahnya banyak. Ini yang support cuma dikit. Nah yang bisa dihitung tangan yang cuma dikit banget. Nah, ini coba buat menghandle apakah bisa atau enggak ya. Kita lihat aja nanti ya. Coba Bang Dir sendirian di pojok kanan. Dan dia udah pada muncul. Rally-nya pun cuma sedikit ya. Ya tuh masih ada grass put sedikit warna biru, berarti yang join rally masih jalan kaki jauh banget. This way. Nah, ini enggak kuat nih Bang. Kita tarik pasukannya buat. Keluar. This way. I'm on my way. This way. Enak banget ya pakai Riven ya, buat kalian yang bingung buat main di awal game top commander-nya pilih apa, pilih Riven aja, nggak usah pilih yang lain. Riven the best, nggak usah pilih Thunder, nggak usah pilih Eddie, pilih Riven. Riven tuh bisa buat pakai semuanya, di open field bisa, di garrison bisa, di rally bisa. Main the best pakai Riven ya. Bahkan untuk main event apa ya, zombie adventure, itu juga bagus pakai Riven, enak banget. Jadi the best tuh Riven aku menurut ya. The best tuh. I don't waste bullets. I'm on my way. Kita berhasil buat narik lawannya ya untuk mukul slaughter di dekat sini. Nah ini udah kuala nih. Kita kekurangan jumlah orang, zombinya kalau kita nggak bisa berhasil menggiring zombinya keluar, zombinya akan menyerang rally-nya kita. I'm on my way. Yang agak PR. Ini Bang Dir coba buat balik, masih bisa balik apa enggak nih? Soalnya sudah sekarat. Ini dikeroyok rally-nya kita di gangbang. Bisa menang atau enggak? Beda dengan yang tadi ya, yang tadi itu kita berhasil buat narik semua zombie karena kita punya jumlah player. Ini enggak ada, jadi kayak dikeroyok gitu. Ini apa? Ibu Jowo mau reinforce. Sudah merah banget ya rally kita. I'm on my way. Ya jangan lupa buat reinforce tower ya, atau mengisi ulang power rally. Mengisi ulang rally supaya bisa bertahan lama. Best banget Ibu Jowo nih mau reinforce. Nah ini ada lagi nih yang mau reinforce. Jadi kalian sebetulnya gak perlu buat high zone-nya pun gak apa-apa kalau misalnya rally-nya kalian kuat. Jadi kalau rally kalian nggak kuat, ya kalian harus narik zombie-nya keluar. Ini 400 yang kali, tapi masih banyak yang masih OTW. Aku kick-kick dulu deh yang OTW yang jauh-jauh. Jadi aslinya itu bukan 470-an ya, cuma dikit. Karena sisanya itu masih OTW. Wah ini berhasil juga nih. Ini berhasil juga nih, mantap banget. Wah, ini leadernya ini ya, UNHP leadernya diserang zombie. Nanti pasti dia ngamuk-ngamuk. Karena kalian lihat tadi ya, tower warna kuning tadi itu adalah towernya UNHP. Seharusnya tuh UNHP yang dapetin itu, tapi mereka nggak kuat. Jadi kita curi deh, violet level 2 nya. Nah, ini mereka malah diserang zombie, nanti pasti dia ngamuk-ngamuk. Nice banget ya, zombinya udah habis yang ngeroyok rally-nya kita. Harusnya sih kita bisa menang, mendapatkan reward. Wah, berhasil ya, kita berhasil mendapatkan reward. Dan setelah berhasil mendapatkan reward, zombinya yang sebelumnya kita tarik akan otomatis kembali ke tengah kita. Oke, kita kembali lagi ke server kita. Nah, ini kita cuma ngambil reward-nya doang ya. Village-nya akan kita kasihkan ke UNHP karena kita nggak bisa nge-stack buff ya, buff-nya kita udah punya, jadi buat double itu nggak ada gunanya, jadi kita kasihkan aja ke UNHP. Hitung-hitung kita sudah koh membantu. Dan lihat ya, jauh banget ya tempatnya dari kita rally di sini dan tadi di sana. Ini udah membantu kita pakai yang foto utama.
ada 2 fort, kita satu-satunya punya 2 fort, yang fort 1 dan fort 2. Fort 1 itu wajib permanen.